cuma seharga $1. Keren, ada orang di rumah gak ya? Tok tok. Pasti darah segar. Halo. Masuklah nak. Silakan masuk anak yang besar. Hei, jangan coba-coba, lepaskan tanganmu. Huh, kamu aman di sini. Selamat datang di rumah barumu sayang. Tapi tunggu, di mana dia? Tempat ini asik banget. Eh, ini tempat tidurku, sini. Dan yang ini akan jadi milikmu. Hah, beneran? Iya, lihat aja. Huh? Apa? Ada orang mati di sana. Ah, itu kakek, dia suka nakut-nakutin orang. Maaf ya, sekarang masuk. Ih, bau sampah. Masa? Oke, coba aku periksa. Wah, beneran berantakan. Baiklah, kita keluarkan yang bikin bau. Tapi, aku juga butuh perlindungan. Siap masuk. Oke, yang ini dibuang. Yang ini juga. Ah, semua beres. Sekarang udah bersih. Lihat. Wow, makasih. Boleh masuk ya? Tentu. Anak pintar. Tapi atapnya... Kita buat jadi hitam bagai malam. Warna favoritku. Ini keren. Mana anak itu? Heya. Hah? Oh, mantap. Makasih, Ma. Mana camilan mungil yang lezat itu? Itu dia, anak manis. Ikut denganku. Akan kubacakan dongeng. Wow, menarik juga. Bisa kupakai mendekorasi rumah barunya. Kita buktikan. Satu persatu dipasang dan cocok banget. Yang terakhir, mantul. Hey sis, lihat ini. Waduh, di mana dia? Mama? Mengemaskan. Ya ampun, Mama meminumnya. Gawat, apa yang kau lakukan? Tenang, ini hanya jus. Sekarang pergi, jangan berisik. Huh? Oh wow, hai cantik, pinjam sinar mataharimu ya. Kau cantik banget. Lebih menakjubkan lagi kalau kamu dipasang di sini. Sempurna. Dan sekarang kesayanganku. Ayo sini sayangku. Luar biasa. Kamu jadi aksesoris malam yang penuh bintang ini. Ayo bagikan sedikit keajaibanmu, teman. Mama lagi ngapain di situ? Mendekorasi. Emang gak kelihatan? Tangkap. Hati-hati. Mama ngapain sih? Lihat. Apa? Wah, keren banget. Makasih. Sekarang aku periksa dari dalam. Astaga, di sini gelap banget. Apa? Halo, sayang. Kalian berdua keluar sekarang. Ayo, kek. Ayo pergi. Tapi kan lagi asyik nih. Dasar kalian nih. Oh, menarik. Ya, ini mungkin akan sangat membantu. Sekarang aku akan mengukurnya. Bagus banget. Hampir siap. Kita hanya perlu beberapa gerakan sederhana. 1, 2, 3, 4. Hayya! Kena kau. Ini akan menjadi jendela kecil yang bagus. Aku hanya perlu berkorban. Cuma bercanda. Aku harus mengecatnya dengan warna yang sangat cerah. Yang satu ini terlihat sempurna untuk anak-anak. Bagus sekali. Sekarang mari kita periksa. Bagus. Pasang si cantik ini. Terakhir, kita perlu pasang gambar. Aku suka yang satu ini. Sempurna. 3. Oh, hey. Oh, enggak. Ini bikin dia nggak bisa tidur. Cepat, ganti. Tapi... Ah, masih belum. Satu lagi. Pasti dia suka yang ini. Duh, mataku. Tutup aja. Ya ampun, aku kebakar. Ini terlihat lucu juga. Kita cuma perlu bagian bawahnya aja. Dan akan kita cat pakai warna hitam. Pasti jadi luar biasa. Desain kelelawar pasti bagus juga di sini. Dan lilin, beres. Ah, begitu gelap dan suram. Kenapa aku gak pernah ngedekor kayak gini sih? Ini tuh seru banget. Apa itu? Oh astaga, siapa itu? Duh, ini Tommy. Tommy bilang dadah ke Vampy. Astaga, maaf bro.
Please, tolong aku. Wah, bagus nih. Tapi hey, dunia emang kejam, maaf ya. Wah, sekarang penerangannya bener nih. Ini ajaib banget. Tapi aku lapar. Kau datang tepat waktu. Keren. Ayo kita berimprovisasi dan buat suasana makan malam suram. Katanya ini bagus untuk pencernaan. Halo anak-anak, kalian tampak luar biasa. Dan sekarang bagian utamanya, hidangan favoritku. Selamat makan. Ayo sini lezatku. Aku terpelet yang warna merah. Dan tentunya jus. Dahsyat banget. Gimana kalau tidur siang? Aduh, sakit. Ini bodoh, tapi aku tahu cara memperbaikinya. Jadi setiap sudut rumah kecil ini lembut dan aman. Iya, mantul. Sekarang aku bisa tidur. Dan pemenangnya adalah Vampy. Selamat sayang. Makasih banyak atas kemenangan ini. Aku mau makan. Tentu nih. Asyik. Selamat menikmati. Bawa dia. Jangan dipenjara lagi dong. Ada bayi. Rawat anakku. Aku jadi ibu sekarang. Kamu gak boleh lihat aku kayak ini. Mike, waktunya sekolah. Oke, Ma. Dah. Anak-anak, kita ulangan matematika hari ini. Berhenti dong, kamu. Gak suka kan? Selam kesayanganku. Cukup. Ayo ikut, kita panggil ibumu. Oke. Putra ibu seorang bully. Waduh. Apa? Tunggu, apa itu? Kamu harus masak selama seminggu. Bagus, nak. Mama kembali nanti. Ma, makanan udah siap. Oke. Makan siang apa nih? Wow. Aku nggak apa-apa. Ma. 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 Gak ada. Ma, lagi di ruang tamu ya? Ma. Hah? Siapa nih yang lupa nutup jendela? Ma. Mama kemana sih? Hei! Wah, Mama kemana tadi? Di toilet. Oke, makanan udah siap. Aku bosan. Mainan laserku. Dari tadi aku cariin. Mike, bersihkan, Kak. Mana dia? Di sana, Ma. Mama kok aneh ya? Hah? Itu untuk pesta Halloween. Huh?
Sini, sayang. Mama lagi kenapa sih? Serah deh. Kok dia bisa sih? Apaan nih? Kayaknya aku tahu. Kayak beneran. Mai? Sayang, waktunya masak. Ketahuan. Cuma ngecek aja kok. Palsu. Mai? Anakku. Ada apa ini? Itu bukan Mike. Hah, bener kan? Mama Catwoman. Ajarin aku. Oke, kita mulai dengan pergangan. Cuma bisa segini. Kita lanjut. Oke. Astaga. Bagus, nak. Sekarang kamu siap. Perhatikan. Katanya mau latihan. Oke, Mama benar. Oke, ayo mulai. Sinyal kucing. Ma, mau ke mana? Mama ada tugas. Aku boleh ikut gak? Ini bahaya untuk kamu. Aku bakal tuntasin sendiri. Aku punya bola benang untuk mainan. Dadah. Hei kamu, lepasin dia. Atau apa? Nah gitu dong. Aku harus latihan terus. Enggak. Aku tahu, crunches. Ayo. Ngapain sih dia? Push up. Anak-anak, waktunya dodgeball. Oke. Lihat. Selalu lindungi orang lain. Mama benar. Tenang, aku bantuin kamu. Makasih, Mike. Awas kamu ya. Ayo. Siap. Siap. Mulai. Ini ambil. Rasain nih, culun. Wow. Giliranku. Wow. Yes. Bagus. Bagus, Mike. Dia dapat piala di sekolah. Anakku. Hehehe, ini kalender. Baju baru nih. Ya, biasa aja. Tenang, aku bantuin. Wow. Siapa tuh? Enggak semua pahlawan memakai jubah. Boy. Uji jawaban. Oke.
Jadi dia ngejual kunci jawaban ulangan. Hei, minta yang matematika dong. Kalian dihukum! Kalian menyontek saat ulangan, bisa-bisanya. Kalian harus giat belajar supaya bisa dapat pekerjaan hidup enak. Jadi kamu ini perampokan! Jangan bergerak! Aku gak takut sama kamu. Oh ya? Coba aja! Tombol darurat! Mama! Sekali. Tapi kamu tetap harus masak. Ma, makanan udah siap. Oh, acara favoritku, asyik. Waktunya sekolah. Senang banget sekolah lagi. Apaan tuh? Aku bawa bunga untukmu. Kamu ini apa? Oh, wow, keren banget. Lorongnya kosong, nyalain lampu. Apa? Oh, itu dia. Itu dia. Minta tanda tangan. Satu-satu ya. Itu aku. Oke. Siap buat hari pertamaku. Hey, anak baru, mau main lempar bola? Dapat. Sini aku tunjukin. Alfred? Buku-bukunya, Tuan. Kita telat masuk kelas. Pengambilan foto peserta? Sip, lanjut. Senyum. Gak semua bisa kaya. Oke, guys, ayo mulai. Makeup udah siap. Baik, angkat tangannya, ayo. Bagus sekali. Fotografer pribadi. Bisa banget. Keren banget. Lihat, banyak banget like-nya. Berapa? Tapi itu like hasil beli. Enggak lah. Beres lah, bro. Aku lapar banget. Semua kelihatan enak. Burgernya $4. Tapi duitku cuma $2. Berarti cuma dapat setengah. Oke. Makan siangnya apa nih? Sebentar. Kami punya tawaran spesial untukmu. Masakan terenak kami. Selamat menikmati. Selanjutnya. Selamat makan. Waktunya makan. Ada yang butuh bantuanku. Oops.
Selamat datang di kompetisi superhero. Yeah! Wow! Tantangan pertama adalah Mr. Gawang. Aku gak akan kemana-mana. Bantuin dong. Sekarang tunjukkan superpower kalian. Superpower? Rasain deh tuh. Aku tunjukin ya caranya. Tunjukkan superpowermu. Superpowerku? Ya, punya nggak? Uang. Uang. Selamat untuk sang pemenang. Gak adil banget sih. Hebatan kamu kok. Tau gak, aku jadi suka kamu. Mau jadi pacarku? Pacar? Tapi aku butuhnya sahabat. Gak apa-apa deh. Lagian kota ini butuh aku. Seperti yang aku suka. Akan kutambahkan sirup favoritku. Lagi. Udah siap. Aku habisi kau. Ada orang di rumah. Hah? Siapa itu? Ada apa? Hah? Minta permen dong. Oh, ini sayang. Sekarang masuk ke dalam. Wow, sarang vampir beneran. Hah? Ada kelelawar di sini. Ouch. Sakit banget. Lututku tampak parah. Baunya seperti makan malam. Darah. Jangan, please. Tidak. Lain kali kamu harus hati-hati. Kamu plesterin. Kembali kasih. Kamu bikin tempat ini berantakan. Beresin kekacauan ini sekarang. Aku punya ide. Ini yang kulakukan di kamar lamaku. Selalu berhasil. Aku emang hebat. Tampak rapi, bagus sekali sayang. Apa itu? Bukan apa-apa. Nona kecil, coba kita lihat ada apa di sini. Ini si gunung sampah. Mama angkat berat ya. Kau akan dihukum. Au. Ini hukumanmu. Sekarang lihat ini. Tidak, aku gak mau lihat. Itu bawang putih ya? Anak kucing. Ini sih menenangkan. Siapa yang lagi dihukum sini? Kok kamu gak takut? Aku takut banget. Orang aneh. Wow, aku suka warna ini. Sempurna. Waktunya bikin DIY. Kamu ngapain? Aku mendaur ulang rak mama. Seru banget. Apa? Kayaknya aku gak punya pilihan. Sebaiknya artefak berharga ini dibungkus. Masih ada lagi. Berhasil, tandai yang aman. Rak ini terlalu merah. Kita bikin tempat ini cerah. Ya
yang ini juga perlu sedikit warna. Baju mama juga ya. Selesai. Tunggu. Mama tipu aku. Sekarang giliran mama. Hey, Ma. Mama, ayo kita keluar. Kita cek cuaca dulu ya. Duh, harus banget ya. Matahari. Kita harus ganti baju. Keren. Kamu udah siap. Cuma ini aja. Belum selesai. Kamu harus pakai ini. Ini gak berlebihan ya. Dan sekarang giliranku. Nah, aku siap. Sempurna. Mama aneh. Gak aneh kalau pakai perlindungan. Ayo berangkat. Oke deh, Ma. Metidur, Mama. Metidur, sayang. Siapa itu? Berani-beraninya ganggu tidurku. Mama? Tidur sana. Apa? Oke. Sampai jumpa besok jam yang Sip, sama. Aku pasti akan menang. Aku lapar. Enak banget. Oh tidak, minumanku. Siapa itu? Tunggu sebentar. Kamu gak perlu khawatir. Ini makan malam mama. Makan malam? Oke. Saatnya mencoba tren TikTok ini. Katanya tuangkan soda ke gelas. Oke, selesai. Duh, tumpah deh. Aku punya ide. Ini akan beresin yang berantakan. Sayang, kamu lagi ngapain? Mama. Aman. Aku benci berantakan. Gak apa-apa. Aku tahu cara bersihkan genangan air. Pengalamanku udah berabad-abad. Apa? Bagus. Ayo kita ambil gelas ini. Gak boleh buang setetes pun di rumah ini. Itu ajaran nenekmu waktu mama kecil. Semua diperas. Sekarang kamu bisa minum. Mama serius? Oke. Kejutan. Apa? Tolong! Tolong lepaskan aku! Jangan makan aku! Apa yang terjadi? Pilihlah dengan bijak. Oke. Pilihan bagus. Jangan, please. Aku akan nurut. Apa? Kau akan masak untuk kami. Oke. Ayo cepat. Semua itu untuk makan siang. Makan siang. Mama, aku mau jadi vampir. Kita tanya aja ke nenekmu. Kayaknya nenek punya sesuatu untukmu, sayang. Ada apa? Lihat ini. Ini taring pertama nenek. Wah, nenek kasih ini untukku. Gak ada yang terjadi. Emang kamu pikir gimana, sayang? Ini kehidupan nyata. Ya, tapi aku punya keluarga baru. Syukurlah, aku haus banget. Aku benar-benar butuh botol ini. Siapa ya jadinya? Bukan kamu. Aku. Oh, yeah. Oke. Okay. Betul. Siap-siap, sayang. Tunggu sebentar. Lihat ini. Kamu tahu apa arti ciuman gak? Wow, mantap banget. Sesuatu terjadi dalam diriku. Lihat perutku. Aku hamil. Aku udah ngapain? Minggir! Dasar! Astaga! Apa itu? Tolong! Jangan bilang mamaku! Ini gawat! Tutup mulutmu! Yang benar aja sih! Mama pulang! Ya ampun! Tolong! Gak ada yang bisa dipakai! Kecuali... Tunggu! Kotak pizza! Chloe?
ada apa ini? Lihat. Wow, kami lagi main simple-simple. Tolong. Beresin kalau udah. Hampir aja. Aku harus ke belakang. Ya ampun. Akhirnya. Yang jelas tisunya dua lapis. Oh iya, bagus. Udah selesai ya? Ya, aku belum. Kayaknya mau betis lagi. Yeay! Apa? Gak mungkin. Lagi? Ini konyol banget sih. Mulai lagi deh. Udah beres. Apa? Kamu bercanda ya? Tisu hampir habis. Oh, aku mau keluar. Tunggu bentar. Ada orang di dalam? Kapan aku bisa keluar dari sini? Kayaknya udah selesai. Beneran kok. Akhirnya. Pelayan? Lama banget sih. Serius? Kenapa tadi gak kesini? Lihat. Kurus dong. Kurus dong. Gak bisa lihat apa-apa. Pinggir ke samping dong. Bikin frustasi banget. Kecuali, aku tahu, inilah bagusnya mengubah perspektif. Wah, gawat nih, apa? Ya ampun, gendut banget, gak adil. Tapi tunggu. Aku tahu cara nurunin berat badan, timbangan ini lebih bersahabat. Nah, ini dia angka yang bisa kucerna, mendingan. Akhirnya, capek banget. Apa? Hei, bagus! Ayo, mama! Ada apa? Oke, aku pindah. Kenapa nggak nyantai aja sih? Please dong. Tetap nggak bisa. Aku nggak tahan lagi. Capek banget. Tapi ada satu hal yang belum kucoba. Baiklah, aku mau belajar berenang sekarang. Semoga gelembungnya cukup. Mantap, pas banget nih. Oke, aku masuk. Hah, lampungku kemana perginya? Aku lebih butuh ini daripada kamu. Akhirnya. Apa? Oh, sayang. Mataku. Tenang. Kamu gak bisa berenang tanpa ini. Hai, kembalikan. Hai, Ma. Sepertinya aku udah terlambat. Senang-senang deh. Hormonku jelas bekerja keras. Tapi bulu ini harus pergi. Tapi gimana caranya? Aku punya ide yang lebih baik. Aku cuma butuh tangan tambahan. Atau dua. Hey, apa itu? Kamu akan mencukur kakiku. Oke, makasih. Sayang, apa-apaan? Halo, Ma. Apa? Mama gak mau tahu? Hampir aja ketahuan. Sudah selesai. Terus semua ini apa? Serius? Kayaknya ada yang terlewat. Mendingan pakai waxing. Bentar lagi akan semulus pantat bayi. Siap-siap ya. Kulitku terbakar! Akar-akarnya dalam banget. Tapi berhasil. Sempurna. Malahan sudah selesai. Kerja bagus. Tapi masih ada satu kaki lagi. Aku udah takut bakal ngomong oh gitu. Iya. Yeah. Aku lapar. Alfred, aku memerlukanmu. Saya datang dan saya punya camilan favorit Nona. Wow, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Itu keju, aku gak mau. Menjijikan. Camilanku yang cantik. Mau makan apa ya? Gimana kalau dicampur semua? Aku lagi dengerin perutku. Aku mau semuanya. Asin, manis. Oke, sangat manis. Acar. Tentu saja dengan taburan coklat. Ini sandwich yang epic. Dan itu semua milikku. Selamat makan. Pas seperti yang kuinginkan. Dia mau makan itu? Dingin. Bisa lihat bayi dengan alat ini. Tenang, semuanya baik-baik okay. Aja. Suster, ada apa? Hey, kamu lagi ngapain? Aku berhenti. Dia keluar. Tenang, Nona. Saya bantuin. Sekarang, dorong.
Ya ampun, harusnya aku gak melihat. Bukan kamu. Ya udah, aku sendiri aja deh. Aku di sini. Tenang, Chloe. Aku akan membantumu. Gak usah. Kamu pengkhianat. Nah, nih. Gak, jangan. Tolong jangan gitu. Dapat. Mana wajahnya? Harus tuntas sekarang. Archie. Apa? Aku lagi latihan. Anak ini. Anak-anak. Oh, ini sarapannya. Selamat menikmati. Makasih. Aku punya ide. Hey, lihat. Emang ada apaan sih di situ? Oh yeah. Semua yang indah bisa menipu loh. Tuang sampai banjir. Gak ada apa-apa. Maaf, Matt makan. Baunya kok agak aneh. Apa? Mau ngusilin aku lagi ya? Ambilin merica dong, please. Oke. Okay. Makan tuh resep master chefmu. Ini mericanya. Wah. Bon appetit. Aha. Beraninya. Kamu yang mulai. Rasain. Nih. Hit me baby one more time. Anak-anak. Bereskan. Oke. Untung aja kita punya gerak cepat monster. Papa pasti bangga. Dan beres. Hebat, nak. Jadi gini cara bersihinnya. Curang. Sekarang buang semua. Dasar ABG. Ini gara-gara kamu. Gitu ya. Papa tuh drama juga deh. Tahu gak enaknya gimana? Tahu dong, kita kerjain papa. Biar papa ngerasain juga dijailin. Wow. Terus gimana? Ayo, lompat. Pakula, tolong. Pakula, tolong. Ada apa sih? Lega, tinggal dibersihin. Kayak perlu banyak tisu nih. Kita kerjain dia. Ini mungkin melanggar hak privasi, tapi... Apa dia juga hantu paruh waktu? Aneh banget. Aku lupa. Ngapain kamu di situ? Rasain ini. Kukunya dan peludahin kau. Pergi. Maaf. Nggak ada apa-apa kok, janji. Aku lupa. Kamu beruntung. Sekarang aku harus ke toilet. Kilat. Gede juga. Harus bersih dulu. Itu jari kesukaanku. Aku mencium darah. Perpuluhan dimulai. Kamu gak nyata, aku sedang tidur. Kamu gak akan tidur. Tolong-tolong jangan gigit aku. Kamu perlu plester, sayang. Apa? Lain kali hati-hati. Oke, terima kasih. Berikan padaku. Apa yang kamu lakukan? Ini milikku. Kutubuku nyeremin. Kurasa aku sedang jatuh cinta. Emily. Seseorang tolong aku. Ada yang dalam masalah. Tunggu dulu.
Hei, aku akan menangkapmu. Jatuhlah ke dalam pelukanku. Oh. Hah? Ayolah. Ini lama sekali. Oh. Baiklah, di mana dia? Oh. Waktunya untuk foto baru. Tolong selamatkan aku. Hei, tunggu. Jangan jatuh dulu. Aku di sini. Cepat, kamu gak apa-apa? Ya, terima kasih. Sama-sama. Dia menyelamatkan hidupku. Aku harus bilang aku mencintainya. Dia ada di sini. Oke, mungkin lain kali. Hey, I made you look. Benar-benar cantik. Hah? Siapa orang ini? Hai cantik, lihat aku bawa apa. Aku yakin kamu akan suka. Ini A positif. Terima kasih, sayang. Aneh, aku harus periksa. Oh, aku benci kompetisi. Perhatikan langkahmu. Maaf, orang bodoh. Apa? Aku gak suka dia. Hai, kamu minum apa? Apa? Tenanglah. Hanya jus tomat. Oh, jus. Aku pikir, sudahlah aku memang konyol. Tanganmu sangat dingin. Aku harus pergi. Aku harus mengikutinya. Mode penguntit aktif. Apa yang dia lakukan? Waktunya untuk berdandan. Ayolah, buka. Iya. Upsi. Semoga gak ada yang lihat. Kuat sekali. Mari periksa. Mereka gak memanggilku Tuan Penyamaran tanpa alasan. Tampak hebat. Aku gak lihat ketidaksempurnaan. Wah, apa? Semakin berbicara. Sudahlah. Gak ada orang di sini. Hampir saja. Tunggu sebentar. Emily menyembunyikan sesuatu. Aku harus cari tahu. Ayo, Archie Holmes. Kau sudah bangun. Mari kita lihat. Kebenaran ada di luar sana. Emily bergerak lebih cepat dari Flash. Dia punya mata merah yang luar biasa. Koktail khasnya adalah darah. Dia kuat seperti Hulk. Tangannya lebih dingin dari es. Bagaimana semuanya terhubung? Mari berpikir. Ayo simpulkan, jangan kecewakan aku. X sama dengan 2. Dia adalah seorang vampir? Bagaimana mungkin? Aku perlu melakukan riset. Google apa? Aku lebih suka buku. Itulah yang kubutuhkan. Semoga kebenaran ada di sini. Gak mungkin. Emily menangkapku sangat cepat. Kamu gak apa-apa? Dia merusak pintu loker. Itu bukan jus tomat. Sekarang aku tahu semuanya. Misteri terpecahkan. Wow. Oh, aku harus perbaiki koordinasiku dulu. Ya ampun. Wow. Kita punya apa di sini? Enggak, kumohon. Sekarang enggak berani lagi ya. Jangan ganggu dia. Apa yang salah dengan sekolah ini? Lepaskan dia. Coba tangkap aku. Di mana kau? Gadis adalah vampir terburuk. Aku tunjukkan kemampuan gadis. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan urusanmu. Tolong jangan sakiti aku, tolonglah. Hei, ketubuhku. Apa kamu baik-baik saja? Ya. Baiklah, sampai jumpa. Oh, Emily. Bagaimana cara mendapatkan perhatiannya? Aku tahu. Aku ingin membuatnya terkesan. Pertama-tama, aku harus terlihat seperti Edward Cullen. Mari coba yang satu ini. Rasanya aneh. Mari kita ubah. Ayo coba yang lain. Gayaku adalah e-boy. Kemeja hitam akan cocok untukku. Mode adalah kegemaranku. Whoops, masalah bokong. Beberapa detik dan celana jeans sudah terpasang. Macho trendy memakai choker. Lihat gelang ini. Wow, akulah penguasa cincin. Langkah terakhir. Makeup malam. Sekarang aku siap. Tembak, tembak. Aku vampir. Sembunyikan lehermu, gadis-gadis. Halo, sayang. Hai, kamu keren sekali. Apa aku terlihat seperti vampir? Apa kamu ingin menjadi vampir? Ya. Terserah kamu, sayang. Aku punya ide yang lebih baik. Aduh, kekuatanku. Aku kehilangan itu.
Terima kasih. Sampai jumpa. Aku manusia sungguhan lagi. Oh, kepalaku. Wah. Ternyata cuma mimpi lagi-lagi. Hadiah, hadiah. Ini dia. Apa isinya? Apa isinya? Hah? Apaan sih ini? Aku mau anjing sungguhan. Gak boleh. Dilarang pelihara anjing. Cukup sudah. Aku harus kabur dari rumah. Oh. Anjing sungguhan. Oh, aku sayang deh sama kamu. Ya, semuanya baik-baik aja kok. Mama gak lihat. Hah, bulu? Kok bisa ada bulu di sini? Apa-apaan ini? Sepertinya ke arah kamar tidur. Lucunya. Wah, kacau nih. Disikat dulu ah. Anjing baik. Praktis juga ya. Biar ku cari tahu. Sulit dipercaya. Pasti ada anjing. Ketahuan. Mama bikin kaget. Jadi gak mau cukuran nih. Tinggalin aku sendiri. Berhasil. Kemarilah anjingku. Kamu emang yang terbaik. Biarkan aku memelukmu. Menyenangkan. Oh astaga, parah nih. Harus gimana dong? Kotor banget. Pakai ini ah. Cuma begini aja. Yeay, pas banget. Isi dengan air dan bam, selesai. Masukin kaki anjingnya. Udah kelar. Bagus. Oh, bau. Ayo sikat gigi kecilmu. Pakai ini. Gigimu bakal putih berkilau. Ini dia. Buka mulut. Waktunya mandi. Oh tidak. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Buka dong. Maaf, sekarang silakan masuk. Anak itu aneh banget. Apa ini? Ini gambar anjing ya? Ah, bukan. Gak mungkin ada gambar anjing. Pemeriksaan napas, oke. Waktunya mandi. Ah, coklat enaknya. Ini adalah hari ulang tahun yang sempurna. Huh. Jangan menggonggong dong. Oh, tapi kamu lucu banget. Lihatlah dirimu. Kamu butuh outfit baru. Tidak terlalu jelek. Coklatnya enak. Iya, aku bosan dengan hal itu. Hah? Apa ini? Sempurna. Kayak kapal pecah. Apa yang kamu lakukan? Tidak. Sembunyi, sembunyi. Ada apa sih? Kamarmu bersih, bagus. Aku lapar. Oh, aku terlambat ke kantor. Udah oke. Aku tampak cantik. Kurang apa ya? Ah, bukan yang ini. Kuning, bagus. Ah, gambar kucing. Check outfit dulu. Keren.
Di luar dingin banget. Yang mana ya? Enggak. Hei! Berhenti! Lepasin! Jadi rusak deh! Siniin. Biar aku pakein. Terima kasih, sayang. Mama kelihatan cantik deh. Apa? Itu bukan apa-apa. Aku baik-baik saja kok. Ternyata robek. Awas aja kamu ya. Kamu nakal banget sih. Apa? Kamu masih di sini. Balik tidur lagi ah. Menarik. Apa ini? Kotoran. Oh tidak. Tidak. Kok bisa ada di sini? Kamu harus keluar dari sini. Harus sembunyi dulu. Pakai ini aja. Dimodif biar pas sama kamu. Sempurna. Ayo anjing manis. Tunggu dulu. Ayo pergi. Kamu bawa apa sih? Hei, Ma. Aneh. Banyak banget keanehan. Kayaknya aku tahu. Ada anjing. Ayo. Aku lepasin ya. Sekarang lari. Oh tidak. Aku harus bersihin ini. Aku tahu. Alat yang sempurna. Khususnya bagi orang malas. Tanganku tetap bersih. Dan bam. Sini anjing manis. Oh tidak. Siniin. Mama tahu kelakuan kamu. Mama bilang gak boleh pelihara anjing. Tapi aku sayang dia, Ma. Tolong biarkan aku memeliharanya. Gak boleh pelihara hewan. Please, Mama. Oh, dia emang lucu sih. Oh, aku sayang kalian berdua. Boleh aku pelihara? Selamat datang di rumah kami. Stop! Ini siapa? Ini adik saya. Mana kacamataku? Masuk. Coba lihat sekarang. Hei, keluar! Anak baik. Oke, Daisy, rencana B. Kamu lagi? Kena. Baiklah. Dadah, Daisy. Jangan macam-macam ya. Daisy, berhasil. Apa? Kayak bau anjing? Yeay, kita berhasil masuk sekolah. Masuk. Bapak lihat kamu bawa anjing. Mana dia? Bapak gak mempan yang beginian. Bapak suka anjing. Bapak sayang anjing. Apa yang udah aku lakukan?
Kenapa nih? Apa itu? Dilarang ada anjing di sini. Oke, ayo pergi. Oke, jangan gigit. Anak-anak, hari ini pelajaran tentang ikan. Hah? Huh? Kayak bau anjing. Apa ini? Ini bajuku untuk lomba menari. Jangan disembunyikan. Ayo buka. Jukin, ada apa di dalamnya? Oke, baiklah. Saatnya nolongin kamu. Ini baju kamu. Saya jadi Juliet. Oh, Romeo. Sudah, sana duduk. Apa itu? Ibu bisa periksa sendiri. Mencurigakan. Kotak makan siang nenek. Semoga berhasil, Daisy. Taruh di sini aja. Buku Lala. Ayo, Daisy. Ada apa di sini? Buku Lala. Kelihatannya nggak apa-apa. Kamu boleh pergi. Bagus, sayang. Jangan macam-macam sama ibu. Oke. Aneh. Daisy kemana? Ini bukunya, Bu. Gak tahu ah. Siap-siap ulangan. Hey, Chris. Perlu jawaban? Sini. Ya, yeah, bagus. Dasar guru. Kenapa dia teriak? Dia bakal ngelihat anjingnya. Hari ini rencanaku lebih bagus. Tok tok. Ayo sini. Bagus. Kita lihat bisa lebih berhasil nggak kamu? Jason, kamu punya pulpen? Kayaknya sih nggak ada anjing. Oke, halaman 46. Biskuit untuk anjing. Untuk manusia. Boleh makan pas istirahat. Daisy, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku duduk di sini. Gitu. Ada apa ini? Cuma lapar. Oke. Kamu boleh makan ini. Biskuit terbaik untuk manusia. Biskuit untuk anjing. Baiklah. Habisin, Daisy.
Mungkin gak hari ini. Hei anjing. Hewan tunawisma. Hewan tunawisma? Lari! Ditutup. Bisa nih. Daisy jangan berisik. Suara apa itu? Agak rusak dikit. Oke. Daisy. Hey, Daisy, kamu ngapain? Hey. Ya ampun. Daisy, lain kali jangan nakal ya. Jauh di dalam. Apa? Tahan? Nih. Aku berhenti. Bagus, Daisy. Ada yang nyontek? Aku merasa ada yang gak beres. Wow, mengarah ke mana dia? Ibu sedang apa? Ikat tali sepatu saya. Baiklah. Rencana B. Ketangkep kamu sekarang. Ya, bagus. Ups. Hapus. Apa? Pak Peterson? Bukan anjing. Ada yang kerja gak sih di sini? Tentu boleh aja. Ketahuan kamu. Ayo Ladi. Sudah ibu duga, keluarin anjing ini dari sekolah. Ayo Daisy. Bagus. Cepat, buruan. Buruan. Kalian dihukum. Pantes anjing itu ngegonggong. Chris. Ayo pulang. Chris, maaf. Ibu salah tentang anjing kamu. Dia akan jadi sheriff kita. Anjing polisi. Hey. Aku menang. Anjing pintar. Jangan sampai papa lihat. Kamu siap, Sarah? Let's go. Wow. Kacamata aku. Aku gak suka anjing. Cuma mainan toh. Mainan. Mainan. Hampir aja. Di mana anjing itu? Hey, di mana dia? Hey, kita berhasil. Ayo ke kamarku.
Bau apa nih? Anjing manis. Duh, aku harus sembunyiin kamu. Ada apa, Pak? Lili, cuci kakimu. Hah? Apa? Ih. Masih bisa sehari lagi kok. Waduh. Kamu harus dimandiin. Oh, kamu punya apa aja di sini? Sarah, mandi dulu ya. Lili. Please, 5 menit aja. Aku tahu. Lily. Hai. Duh, kamu berat ya. Sampo buat pria sejati. Oh, senang banget bisa ketemu kamu. Kamu kenapa, Sarah? Wah, oke, kita pesan makanan anjing ya. Kurirnya akan tiba besok jam 9 pagi. Selamat pagi, Pak. Sepatu Papa di mana? Aku nggak tahu. Kamu ngapain? Stop, sini. Oh, makasih. Lili, jasi Papa mana? Makasih. Ini dasinya, Pak. Papa berantakan banget deh. Lili, di mana blazer Papa? Rambutku rontok karena stres. Paket makanan anjing. Tapi kami nggak punya anjing. Cuma bonekanya aja. Maaf ya. Oke, baiklah. Makanan anjing. Ampun deh, kan cuma boneka. Tunggu. Semoga Papa belum pulang. Hei, sini kamu. Iya. Duh, aku harus sembunyiin di mana? Sempurna. Hei. Kita jalan-jalan yuk. Let's go. Duh, gawat. Waduh. Kayaknya aku harus cari rumah baru buat Sarah. Serial diskonan ini rasanya aneh banget. Tapi Papa suka. Apa?